Buang aja ya. Buang aja ya. Lanjut aja apa, deh. Apa turun saja tiga aja ya? Lanjut. Mau yang mana ya? Lanjut aja ya. 5 juta ditolak. Tolak aja. Deal? Ya. Deal. Deal. Sekarang kita akan buka dulu mangkok 4 yang dicuekin. Yang tidak sempat kamu lirik, tidak sempat kamu sentil. Bismillah, jong. Adalah 3, 2, 1. Ini yang gak sempat dilirik nih. Zong. Oh yeah, Zong. Artinya sekarang tinggal 50-50 nih. Karena peluangnya udah 50-50. Yeah. Saya turunin. 1, 2, 3, 4. 5 juta atau buka turun saja 3. Jangan sampai kau pulang membawa malu, duka, nestapa, dan juga kesuraman hati dan jiwa dalam segala suasana. Oh. Oke. Okay. Mbak Titin, gimana Mbak Titin? Ririn. Oh iya. Yeah. Iya, yeah. Bikin nama pakai nasi tumpeng. Nasi tumpeng, kita bikin lagi nanti nasi tumpeng lagi ya. Jangan okay. Dong agak. Mbak Ririn, mau 5 juta atau buka nasi tudung saji 3? Bingung. Bismillahirrahmanirrahim, 3. Deal. 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 Nah, saya naikin lagi deh. Oh. 1, 2, jadi 7 juta. 8 juta. 8 juta rupiah. Atau 7 saja 3. Au, au, au. Turun saja 3 atau 8 juta rupiah, katakan final deal. 3, 2, 1. 3. Deal, ditolak uangnya. Tolak. Deal. Oke, okay. Lagi-lagi uang ditolak dan kita buka aja langsung. Apakah tudung saji 3 ini adalah mobil atau zong? Kalau tudung saji 3 yang kamu pilih ini adalah mobil, artinya tepat kamu menolak 10 juta tadi dan juga 8 juta tadi. Ya, tapi kalau ini ternyata zong, maaf. Berarti mobil ada di tudung saji 1. Marilah kita buka tudung saji 3. Hadiah kamu. 3, 2, 1. Iya, sayang sekali Bu Ririn. Pilihannya salah karena ini adalah zong. Jadi gak jadi mendapatkan satu unit mobil senilai 93.600.000 rupiah. Sedih.